pertandingan babak pertama telah dimulai. Kali ini kita lihat satu umpan melambung dari kesebelasan pemuda Hijrah, ada saudara Sumo mencoba kembali direbut pemain dari Persita Citayuk. Saudara-saudara, kita lihat satu pelasan bola kembali dilakukan lini belakang dari kesebelasan pemuda Hijrah, namun kali ini kaki ada ikel angkat ke depan, namun nampaknya jauh dari jangkauan kawan. Bola mental kembali kepada Sintayong, namun sandar di kaki pemain belakang dari kesebelasan Persija. Lagi Handolo melebar, kembali ada Sarimin. Masih kita lihat satu umpan melebar, Maniska lakukan pemain dari Persida Sidayu, ada Ikel melebar kepada kawannya, dia di sana, masih Persida angkat pendek, namun gagal. Pemain nomor 12 kali ini kuasai bola dari kesebelasan Persida Sidayu, mundur ke belakang. Kita sudah ada aku pendek saja dia di sana, masih dari Persida. Sidayu mencoba kuasai bola, nomor punggung 10 Kimin. Kimin masih Ikel, mundur ke belakang dia di sana. Oki masih kita lihat satu penguasaan bola, umpan pendek lakukan pemain dari Persida lewat kaki Ikel, nomor punggung 6 angkat ke depan, jauh kepada kawannya dia di sana. Kita lihat Sarimin nampaknya masih mencoba menguasai bola, mundur ke belakang dia di sana, nomor punggung 2 ambil alih. Kali ini terjadi miskomunikasi, satu umpan pendek kepada seorang Sumo, pemain dari pemuda Hijrah. Kali ini masih melebar dia, kita lihat satu pergerakan pemain depan dari pemuda Hijrah, kembali mundur ke belakang ada Sumo. Sumo pendek kepada kawannya, saudara-saudara, satu pelasan bola melebar. Kali ini pemain nomor 12 ada Teguh nampaknya, masih kuasa bola Teguh pendek kepada Andoyo lagi. Kembali kita lihat satu umpan pendek, manis kali ini kita lihat nomor 20 angkat kepada Sintayong maksudnya, namun gagal di lini belakang kesebelasan Sidayu. Mencoba kembali panjur kotak ketiga, bola dia di sana angkat melebar, plus bola kita lihat umpan mundur ke belakang Teguh yang dituju. Masih Teguh mencoba menguasai bola pemain dari pemuda Hijrah kali ini. Arahkan kali ini masih Teguh kuasai bola, ajunkan sudah kali ini, hentikan pemain dari kesebelasan Persida. Nampaknya lini belakang lebih Adi, masih Adi, namun rebut saja kali ini Ikel, kali ini kuasai bola melebar mundur. Oki yang dituju, maksud kami Kemen, masih Kemen arahkan penjaga gawang ada Bayung. Masih kita lihat saudara Bayung mencoba kuasai bola, ajunkan sudah melambung tinggi datangnya bola, ada di sana. Kita lihat saudara Bolo yang dituju, namun kaca di kaki Teguh, hentikan pemain Alif, langkahkan kali ini, namun masih dapat direbut saja pemain dari Persida, mencoba membangun serangan, ada saudara kita lihat sudah Habib angkat pendek, namun kembali kaca di kaki Sarimin. Kali ini masih kita lihat umpan melebar, manis kali ini nomor 8 mencoba Adi angkat melebar, manis kali ini melakukan penguasaan bola pemain dari Persida, namun ada lini belakang corak Sono membentur kaki pemain dari kita lihat saudara Adi angkat ke depan, namun beri kaki Teguh, ada saudara Sumo kali ini kuasai bola, masih Sumo saudara-saudara bergerak bebas nomor 14 dari kesebelasan pemuda Hijrah, namun ada Ikel angkat bola pendek lakukan umpan kali ini kita sudah Ani kali ini rebut saja pemain pemuda Hijrah, angkat kali ini Acil mundur ke belakang, ada Acil kembali kuasai bola saudara-saudara melebar kepada kawannya dia di sana. Kita lihat satu umpan manis kali ini lakukan Agung, namun masih ada Oki mundur ke belakang Bayong. Ajunkan sudah melebar kepada kawannya dia, namun masih ada Teguh pendek saja dia di sana. Teguh kepada Handoyo, masih Handoyo melebar kepada Sumo, nomor punggung 22 kali ini kuasai bola dari pemuda Hijrah, kembali mundur ke belakang ada Teguh, masih Teguh pendek kepada Handoyo lagi. Handoyo angkat kepada Acil, masih Acil angkat ke depan, berbahaya kali ini, namun masih ada lini belakang dari Persida Sidayu, hentikan kaki Sintayong, masih Sintayong kontrol yang kurang cermat kali ini. Selatan sudah ada nomor 11 Sarimin, kali ini kembali mencoba ada di sana. Kita lihat pemain dari Persida mencoba kocek bola angkat melebar ke tengah, manis Ikel kali ini kuasai bola, Ikel melewati beberapa pemain dia di sana, ambil alih sudah Anif, masih Anif bukan melebar, berbahaya ada di sana Teguh saudara-saudara. Pemain dari pemuda Hijrah kali ini mundur ke belakang, lagi-lagi Sumo mencoba kontrol bola, Acil yang dituju, masih Acil, bola kali ini masih kembali dikuasai Acil, berbahaya Acil, umpan terobosan maksudnya, namun nampaknya masih ada Santana kuasai bola, asal Santana, angkat ke depan Santana, ada Sintayong, namun
mencocor saja pemain belakang dari kesebelasan Persida. Hentikan pemain Surabaya. Masuk kita saudara. Angkat dia ke Bobo. Ada di sana Sanimin. Keluar kali dicari sarangnya pencakar kawan saudara. Bayasi. Pendek saja Bayasi. Ada Sintayong. Masih Sintayong. Mencoba kontrol belajar di sana. Umpan ke tengah Handoyo. Kembalikan kepada Sintayong. Masih Sintayong. Angkat. Ada di sana. Kita lihat satu. Pergerakan penjaga gawang. Coba kontrol belajar di sana. Oki. Ajungkan ke depan. Bobo yang dituju. Hentikan cukup manis kali ini pemain depan dari kesebelasan Persija. Ada di sana kita lihat satu umpan ikel. Ada pemain yang cukup tangguhkan di sana. Sumu. Buang saja si kulit modal. Bukan sudah Bobo kontrol dekat datanya dia. Mundur ke belakang. Kembali dari Persija Sidayu. Ajungkan ke depan. Namun sayang dari jangkauan kawan. Jadi serangan balik lakukan pemuda hijrah kali ini. Lewat kaki Handoyo. Masih kita lihat umpan pendek manis umpan-umpan lakukan Sintayong. Kontrol dengan manis kali ini masih Sintayong kuasa bola. Kita lihat satu pergerakan pemain yang cukup lincah ini bekerja sama dengan Alif. Alif kepada Sintayong. Sintayong lagi-lagi kepada Handoyo. Handoyo kali ini pendek kepada nomor punggung 12. Ada di sana kita lihat satu pergerakan yang cukup manis pemain dari pemuda Hijrah lewat kaki Suno. Suno umpan kepada Santana maksudnya. Ada Santana berdiri bebas namun nampaknya menjadi pelanggaran kali ini. Pemain dari pemuda Hijrah melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk kesebelasan Persida. Sudahyo saudara-saudara. Kembali akan dilakukan nomor punggung 10 ada Kimit. Nampaknya pendek saja Adi. Adi kali ini mundur ke belakang dia. Kita lihat satu pemain dari Persida Sidayu mencoba angkat dia di sana nomor 17 yang dituju. Namun nampaknya lebih mendekat karena penjaga gawang ada Bayasi. Ini kembali kita lihat lini belakang Habib kuasai bola melebar kepada Anip. Masih Anip saudara-saudara kuasai bola pemuda Hijrah. Ada nomor punggung 20 kembali satu umpan kali ini. Lebar lagi Pajur. Masih Pajur melebar kepada kawannya. Ada di sana Sarimin. Masih umpan terbesar maksudnya Bobo. Ada tentu. Dan kali ini lagi-lagi penjaga gawang Wakabayashi. Ajungkan sudah dia. Heading pemain dari Persida Sidayu. Nampaknya kontrol manis memain dari Persida Sidayu lewat kaki Adi. Masih Adi angkat melebar dia di sana. Berbahaya. Namun nampaknya lagi-lagi bola mental keluar lapangan lewat kaki Sunu. Melakukan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Liga. Liga pendek saja kepada Ikel. Masih Ikel sudah-sudah. Namun nampaknya Liga kurang sempurna dalam melakukan lemparan. Terlihat kuasa bola melebar ke tengah. Kembali tepuk. Ini yang belakang dari pemuda Hijrah pendek kepada Acil. Masih Acil mencoba angkat ke depan. Ada Santana berbahaya. Namun lagi-lagi kontrol Sintayong kepada kawannya. Ada di sana kita lihat satu pelasan bola agung berbahaya kali ini. Namun ada Anip dan nampaknya mencoba dikejar lagi Sintayong. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Acil dengan nomor punggung 17 saudara-saudara. Kita lihat mencoba dipagar pemain belakang. Hati lakukan umpan. Ada Santana. Heading saja jauhkan dari jangkauan pertahanan masuk di sana. Namun ada tekuk. Habib kali ini pasir bola. Masih dari kesebelasan pemuda Hijrah. Pendek saja kali ini kembali. Kita lihat tekuk kuasai bola. Pemain Habib kali ini dari pemuda Hijrah kembali. Lakukan kuasai bola melebar kepada Hanif. Masih kita lihat saudara, ada satu pemain, saudara Habib kembali kuasa bola mencoba mengatur ritme permainan. Ada Teguh mencoba memancing pemain Persida untuk naik. Dan kali ini kembali kita lihat saudara Sunu mencoba angkat Santana maksudnya. Namun buang saja bola, kembali keluar lapangan, melahirkan lemparan ke dalam. Coba kembali Anip mencari celah lawan kali ini Anip, angkat ke depan. Sintayong yang dituju ada Kimin, bekerja sama dengan kawannya Surah Panjul. Masih Panjul kembali melebar kepada Satimin maksudnya. Masih kita lihat Surah Sarimin, maksud kami dari Persida, melebar kembali kepada Panjul. Panjul angkat ke tengah, ada Adi, masih Adi, baik sekali yang melakukan. Ada Ikel, Ikel angkat melebar, berbahaya Anip. Namun ada Sunu kembali membayang-bayangi pemain depan dari kesebelasan Persida. Anip ajungkan juga
dan nampaknya masih dapat dikuasai pemain dari Persina dan nampak hanya melahirkan tendangan gawang untuk kesebelasan pemuda Hijrah. Saudara-saudara, evakuasi bola saudara-saudara mencoba melebar lagi kepada Habib. Ini belakang mencoba mempermainkan bola di pertahanannya sendiri. Pemuda Hijrah kali ini Acil masih kita lihat umpan pendek dia lakukan kepada Teguh. Masih Teguh, Ajungkan sudah Teguh. Ada Sintayong maksudnya, namun kata ketika di Panjul ada Ikel. Ada kita lihat satu umpan manis kembali Panjul dari Persija. Pergerakan bebas kali ini pemain Persija. Angkat oleh Satimin. Nantuni angkat dan cuma gawang. Temek bangun oleh penjaga gawang. Umpan pendek lakukan pemain dari kesebelasan Persija mencoba merangkak naik. Ada di sana Acil. Curi saja kadiri kembali Acil kepada kawannya saudara nomor punggung 14. Ada Santana maksudnya. Namun nampaknya lagi-lagi lini belakang oke. Kepada kawannya Kimin maksud kami. Kepada Bayong. Bayong angkat sudah ke depan. Yang dipercukkan sudah Anip. Namun satu pergerakan pemain tengah dari kesebelasan pemuda Hijrah Anip. Mundur ke belakang Habib. Habib kembali kuasai bola saudara-saudara. Masih Habib. Umpan terobosan kepada kawannya dia di sana. Nomor punggung Agung. Agung kepada Habib kembali. Melebar lagi kepada Teguh. Masih Teguh kembali kuasai bola. Pendek kepada kawannya. Ada nomor punggung 12 saudara-saudara. Angkat sudah dia di sana. Ada Sintayong kali ini. Berpindah tempat kali ini. Sintayong kembali. Angkat ke depan. Berbahaya Santana. Namun masih ada pemain belakang dari Bobo kembali. Satu pergerakan pemain Bobo. Bayang-bayangi Habib. Mundur ke belakang. Pada Wakabayashi. Kepada Habib kembali. Satu. Mencoba dicuri penguasaan bola dari Habib. Ada di sana kita lihat satu pemain nomor punggung 12 dari pemuda Hijrah. Dari kini bola kembali kuasai lagi Anip. Anip dari pemuda Hijrah angkat pendek dia kepada kawannya saudara Acil. Acil kepada Santana. Berbahaya Santana. Berbahaya satu. Tangan kali ini masih membentur penjaga gawang Bayong. Kini kembali Persija mundur ke belakang Kimin. Ada di sana lakukan kepada nomor punggung 12 berbahaya. Dan saudara membentur gawang saudara-saudara. Tendangan yang dilakukan Acil, dilakukan Acil. Ini bola kembali Panjul mencoba. Kita lihat Satimin. Namun pada di kaki Anip. Anip saja pendek kali ini kepada Habib. Dan kini kembali satu umpan-umpan pendek dilakukan pemuda Hijrah lewat kaki Teguh. Teguh kepada kawannya dia di sana Handoyo. Masih Handoyo mundur kepada Teguh kembali. Dan kini kita lihat satu pemain belakang Habib. Habib kepada Handoyo lagi. Dan kini kita lihat masih ada Acil. Acil bekerja sama dengan kawannya dia di sana. Angkat ke depan. Keluar kali ini dari sarangnya penjaga gawang. Bayong masih menjaga ketat gawangnya saudara-saudara. Ada Adi pendek kepada kawannya. Kembali dari Persija kuasai bola. Masih angkat kepada Anip. Namun nampaknya mencoba di geser ke tengah Panjul. Masih Panjul mencoba kuasai bola. Ada Acil pemain berbahaya kali ini. Dan kini kita serah Kimin. Kimin melebar kepada Opi. Dan kini Opi mencoba kuasai bola. Angkat ke depan pemain dari Persija Asidayu lewat kaki Caca. Masih Caca angkat ke depan Satimin yang dituju. Buang saja pemain belakang dari pemuda Hijrah saudara Caca kali ini kepada Adi. Adi mundur ke belakang kepada saudara Oki. Oki kali ini lini belakang dari Persija Sidayu mencoba akan melompat sudah dia di sana. Bobo yang dituju. Namun ada pemain dari kesebelasan pemuda Hijrah Agung. Agung ke tengah kepada Teguh. Masih Teguh mencoba kali ini kepada kawannya ada Santana. Masih Santana berputar-putar dia. Curi saja bergantung pertahanan dari kesebelasan pemuda Hijrah. Angkat dia manis datangnya bola. Ada Adi berbahaya. Cocor saja kali ini pemain belakang dari pemuda Hijrah. Hentikan lewat kaki Acil. Serang balik lakukan Sintayong. Masih Sintayong berbahaya dia di sana. Kita lihat Sintayong bayang-bayang saudara Adi nampaknya. Masih mencoba melakukan gerakan dia saudara Sintayong. Menipu pemain belakang dari kesebelasan Persida. Ada Sintayong mundur ke belakang. Lagi-lagi angkat ke gawang. Namun masih jauh
dari gawang. Kita lepas Satimin, berdiri pepatian di sana Satimin, melepar kepada Panjul, masih Panjul, umpan melepar lagi kepada Satimin, berbahaya kali ini. Namun lagi-lagi, kita lihat, mencoba kembali terkuasai pemain-pemain dari Pemuda Hijrah. Ayunkan sudah dia, berdiri bebas nampaknya, dan kini pula, pemain lini belakang ayunkan sudah ada Sintayong, dan nampaknya terlihat melakukan pelanggaran dari kesebelasan Persida Sidayu. Ada Acil, ada Santana kali ini, dan kini bola mencoba kembali, hadapi, kita lihat saudara Acil nampaknya pemain dari kesebelasan Pemuda Hijrah. Kita lihat apakah mampu mengayak gawang, lakukan sudah, membentur kali, melebar saja dari gawang saudara Bayong, belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih imbang 0-0. Kini letakkan bola pada titik rusuk gawang Bayong. Masih Bayong. Ayunkan sudah Bayong. Kepada kawannya saudara Sati. Saudara. Andoyo kembali kuasai bola. Berhubung 23. Umpan melebar. Kepada kawannya dia di sana. Masih. Dari Pemuda Hijrah kuasai bola lewat kaki Acil. Umpan terposan matinya. Berbahaya kali ini. Masih dari kesebelasan Pemuda Hijrah. Namun benteng yang cukup kokoh kali ini. Dari kesebelasan Persida Sidayu masih mencoba mengecoh pemain belakang dari Pemuda Hijrah. Hampir alih kali ini, berbahaya kali ini, umpan terobosan manis kali ini ada di sana, akan cobaan sedikit saja saudara-saudara. Pemain dari Persida Sidayu dikatakan tenaga baru, super power, nomor punggung 2 ada Dion. Dia bola kembali dikuasai dari kesebelasan Persida Sidayu. Apel alir kepada Handoyo. Handoyo angkat dia kepada Acil maksudnya. Masih Acil kontrol bola. Namun salah pengertian Acil. Ini bola mencoba dikuasai pemain dari Persida Sidayu. Saudara-saudara, ada Anip datang menghadang pergerakan pemain depan dari kesebelasan Pemuda Hijrah. Melebar kali ini Anip kembali kuasai bola. Angkat pendek kepada kawannya saudara Acil. Namun lagi-lagi buang saja keluar lapangan. Kembali melahirkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Persida Sidayu. Ya, nampak oleh wasit kali ini kita lihat lemparan ke dalam lakukan sudah kali ini, mundur ke belakang. Kali ini kita lihat lini belakang dari kesebelasan Persida Sidayu mencoba kembali menguasai bola. Angkat melampung tinggi datangnya bola saudara-saudara. Hentikan pemain teguh. Berbahaya kali nomor 18. Ada di sana kita lihat Habib. Angkat bola Habib. Ada Sintayong. Masih Sintayong. Berbahaya. Manis kali ini. Berbahaya kali ini. Pemuda Hijrah. Lewat kaki nomor 15. Angkat ke depan. Menuju jantung pertahanan dari Persida Sidayu. Masih kita lihat. Masih 23 kuasa bola. Mundur ke belakang kepada Sintayong. Masih Sintayong. Pergerakan bebas dia di sana. Angkat ke depan. Ada Santana. Berbahaya kali ini. Acil. Berbahaya. Dan nampaknya masih mengenai kaki pemain Sintayong lagi. Masih Sintayong. Umpan pendek dia. Ada di sana kita lihat pemain saudara Acil. Namun masih dapat dikiring saja pemain dari Persida Sidayu. Mencoba membangun serangan saudara-saudara. Mencoba bayang-bayangin serangan Doyo. Kita lihat. Angkat langsung ke gawang. Namun masih lemah tendangan yang dilakukan pemain dari kesebelasan.